Ya pemirsa, dalam rapat paripurna istimewa DPRD Kota Jambi dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Jambi ke-78 dan tanda pilih Pusako Batuah Kota Jambi ke-623 tahun yang digelar di gedung DPRD Kota Jambi Selasa 28 Mei 2024. Anggota DPRD Kota Jambi harapkan Pemkab Jambi bisa perbanyak kolaborasi. Rapat paripurna istimewa dalam memperingati HUT Kota Jambi dan tanda pilih Pusako Batuah Kota Jambi dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan dan para wakil ketua DPRD Kota Jambi lainnya, serta dihadiri oleh Gubernur Jambi Al Haris dan PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih. Anggota DPRD Kota Jambi Naim menyampaikan bahwa di hari jadi tanah pilih Pusako Batuah Kota Jambi ini, diharapkan pemerintah Kota Jambi dapat berkolaborasi dalam memajukan Kota Jambi lebih baik lagi. Dirinya juga mengharapkan agar kedepannya pemerintah Kota Jambi bisa berinovasi dalam meningkatkan kinerja pemerintah Kota Jambi. Selamat hari jadi Kota Jambi yang ke-78 dan hari jadi tanah pilih Pusako Batuah yang ke-623. Semoga Kota Jambi makin maju ke depannya dan kolaborasi setiap pimpinan Kota Jambi, DPRD, dan seluruh negara untuk saling bekerja sama dan berkolaborasi demi kemajuan Kota Jambi ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sandi, JEK TV, melaporkan.